Pemirsa, cara ibu-ibu di Purwokerto, Jawa Tengah dalam mensiasati naiknya harga beras cukup unik. Para ibu ini rutin mengadakan arisan beras. Nah, sang pemenang arisan dapat membawa pulang beras hanya dengan Rp500 per kilogram. Ibu-ibu di Kelurahan Pasir Muncang, Banyumas, Jawa Tengah ini punya kegiatan rutin di akhir pekan. Setiap 2 minggu sekali mereka mengadakan arisan di rumah salah satu warga. Bukan arisan biasa di mana pemenangnya mendapatkan sejumlah uang. Di arisan ini pemenang membawa pulang beras dan gula pasir. Masing-masing anggota arisan membawa 1 kg beras dan 1/4 kg gula pasir. Setelah seluruh beras dan gula ditimbang, arisan pun dimulai. Nah, setiap pengocokan ada 6 anggota yang akan mendapatkan 5 kg beras dan 1 kg gula pasir. Anggota yang dapat arisan hanya perlu mengganti uang kas Dasawisma dan kas RT sebesar